Dari instruksi Menteri Dalam Negeri, Kabupaten Merangin tidak lagi masuk ke daerah PPKM level 4 dan dinyatakan turun ke PPKM level 3. Sementara Kota Jambi dan Batanghari masih bertahan. Walau demikian, pemberlakuan PPKM level 4 masih diterapkan oleh tim gugus tugas COVID-19 Merangin. Dikatakan Sekretaris Satgas COVID-19 Merangin Mardiansyah, pemberlakuan jam malam tetap seperti PPKM level 4, di mana hingga tanggal 31 Agustus pihaknya akan terus melakukan patroli. Walau kasus COVID-19 di Merangin menurun cukup signifikan, namun warga diminta tidak euforia karena dikhawatirkan kasus kembali meningkat jika tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Para pedagang diminta tetap tidak menyediakan tempat duduk bagi pengunjung dari pukul 8 malam. Jika masih ada, akan ditertibkan oleh petugas. Kita dari level 4 sudah turun ke level 3. Jadi untuk pemberlakuan jam malam maupun pemberlakuan protokol kesehatan ini tetap kita laksanakan. Jadi untuk operasi malam kita Lutidaya, Jambi TV.